seluruh pejabat utama, serta seluruh rekan-rekan media. Ini tadi saya sampaikan bahwa kami akan merilis hasil pengungkapan yang dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bersama jajaran, dalam hal ini dari Polres Jakarta Barat, kemudian Jakarta Selatan, kemudian Kabupaten Bekasi dan Depok. Masukan dan hasil lidik dari anggota Direktorat Narkoba, kami dalam hal ini menyita barang bukti dengan total sebesar 1 ton, saya ulangi, 1,343 ton ya, 1,343 ton ini dari Direktorat Narkoba, kemudian dari Polres Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kabupaten Bekasi dan Depok. Kemudian tersangka ini ada 19 orang, ya. 19 orang, dan salah satu dari kami melakukan tindakan tegas dan terukur, ya. Jadi satu orang dilakukan tindakan keras dan terukur, ya, karena mereka melawan kepada petugas. Kemudian dari hasil pengungkapan tersebut dikembangkan, jadi gabungan anggota dari Direktorat Narkoba, Reserse Narkoba Polda, kemudian dan Polres Jakarta Barat ini mengembangkan ke daerah Kabupaten Mandailing Natal di Sumatera Utara. Dan hasil pengembangan di sana kami juga dibantu oleh anggota Reserse Narkoba Polda Sumut melakukan pengembangan di Mandailing Natal, dan diperoleh ganja sebesar 254 kg itu di Kota Nopan, Sumatera Utara. Informasi juga bahwa di Mandailing Natal inilah disampaikan ada ladang ganja. Kemudian hasil penelusuran ya yang dilakukan oleh gabungan anggota dari Polda Metro Jaya dan Sumatera Utara, 5 hektar ladang ganja dengan ukuran antara 150 cm sampai 200 cm. Jadi di ladang ganja tersebut memang sudah siap untuk dipanen juga gitu. Ya, untuk dipanen. Nah, kalau kita perkirakan kalau 5 hektar itu kalau sudah dibikin seperti barang bukti ini, itu adalah sekitar 60 ton ganja. Saya ulangi, 60 ton ganja. Jadi cukup besar ya hasil pengungkapan ini.